Salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Perak di Ipoh untuk kita menyaksikan Unify Liga Super Malaysia 2018 perlawanan minggu yang ke-10 di antara Perak menentang Melaka. Diharapkan sambil itu sekali lagi Nur Hakim luang diselamatkan umpatan yang dilakukan oleh Nur Hakim Hassan. Sekali lagi Karufami Cik Mat jadi penghalang. Itu yang kita katakan, kemasukan Khairul Fahmi boleh membantu pasukan Melaka, dan kita lihat bagaimana clearance yang dilakukan. Sivan Hassan kembatan dari luar kawasan penalti. Satu sepakan yang boleh katakan agak berbahaya kemar dilakukan oleh Sivan Hassan. Ya, percubaan bagi saya cukup berani dan satu tindakan yang baik dilakukan oleh Sivan Hassan. Rakim Hassan, Gilma sudah melakukan larian mencari Gilma ketika ini. Disekat di situ. Masih lagi Nur Hakim. Mencari ruang Nur Hakim. Satu aksi yang baik dari Nur Hakim Hassan. Namun sayang sekali, tendangannya sedikit tersasar. Agak lincah pemain sayap kiri Perak ini. Ya, percubaan. Kita lihat bagaimana kualiti pergerakan beliau berjaya mencari Fakri di bahagian belakang. Sampai itu peluang kali ini untuk Gopin Adan. Sedikit saja diselamatkan oleh Hafizul Hakim. Ya, baru kita katakan tentang kemampuan Gopin Adan. Ini sekali lagi aksi yang beliau berjaya lakukan. Hampir-hampir memerangkap penjaga gol Hafizul Hakim. Tapi sayangnya percubaan yang beliau lakukan, tidak ada pemain Melaka membantu beliau untuk datang. Kita lihat bagaimana percubaan Hafizul Hakim sedikit membuat tepisan untuk memberikan sepakan penjuru. Jadi mungkin ini serangan terakhir dari Perak untuk separuh masa yang pertama ini. Ditepis keluar oleh Khairul Fahmi Cik Mat. Pakan dari jarak cukup jauh dari Rafuddin Rodin. Peluang terakhir untuk Perak. Ya, itulah yang penting, seorang penjaga yang berpengalaman. Beliau bersedia di dalam kawasan gol beliau. Hantaran dari Nasir. Peluang untuk Nasir. Kali ini ditangkap, berjaya disekat oleh Khairul Fahmi Cik Mat. Sekali lagi Khairul Fahmi bertindak cemerlang menyelamatkan sepakan-sepakan kencang dari pemain-pemain Perak. Doran cari Gilma. Hakim dalam kawasan penalti. Hakim peluang untuk Perak diselamatkan oleh Khairul Fahmi Cik Mat. Lagi Khairul Fahmi menjadi penyelamat untuk Melaka pada malam ini. Lagi lagi Khairul Fahmi menunjukkan kemampuan beliau, kebolehan beliau menyelamatkan bola reflection yang berlaku. Satu lagi percubaan yang baik daripada Muhammad Nur Hakim. Hakim balik kepada Rafi Udin. Jadi ruang melakukan hantaran, ditubuh keluar oleh Kerfari. Masih dalam kawasan bahaya. Badoran dikeluarkan oleh Suwendran. Sekali lagi di bahagian tangan kanan Melaka cukup mudah ditembusi. Lagi Wanda Lewis akan mengambil sepakan ini. Wanda Lewis berjaya ditandung oleh Leandro. Namun tindakan yang cukup-cukup cemerlang dari Khairul Fahmi Cik Mat. Satu refleks yang cukup baik dari penjaga gol ini. Effort yang baik dari Leandro. Namun Khairul Fahmi membuktikan keupayaan sebenarnya. Ya, tandukan Leandro memang cukup kemas dan pasti merangkap mana-mana penjaga gol. Nicholas Muyang tolakan kepada Zubawik. Tidak offside. Zubawik hampir-hampir saja, sedikit saja tersasar. Jika tidak, sudah pasti gol pertama Melaka berjaya diperolehi menerusi Yahul Zubovic.
Kita lihat bagaimana pergerakan yang cukup baik dilakukan dari bahagian tengah. Dia sudah melihat jam di tangan dan itu dia whistle panjang menamatkan 90 minit aksi di Stadium Perak. Jadi tanpa sebarang jaringan berlaku di antara kedua-dua pasukan. Jadi hanya satu mata berjaya dikutip oleh kedua-dua pasukan. Jadi tamat perlawanan di Stadium Perak. Perak 0, Melaka